itulah penama berasal dari Kampung Kaki ni, Kuala Kangsar, di apa, jalan ke Beri ni. Keluarga terjadi daripada ni lah, apa nama, campuran keluarga ni ya. Mak saya orang Arab, mak bapa saya orang Melayu lah ya. Jadi penama ada beradik 4 orang, tinggal seorang 3. Kemudian saya sendirilah berkahwin dan dikurniakan 4 anak. Apa tu kan? Okay, pendidikan di sekolah kebangsaan Angkati, Kuala Kangsar, peringkat pertama. Kemudian ke Izzuddin Shah, sekolah menengah agama Izzuddin Shah, peringkat 5. Kemudian saya sambung ke Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, Kuzang, sekarang dah jadi UNIZA, Terengganu. Ambil diploma punya Islam, Bahasa dan Keputusan Arab. Kemudian menyambung ke Universiti Al-Azhar Mesir di bidang apa nama, pengajian Islam dan apa nama, pengajian Islam dan Bahasa Arab, Rasul Islam Arabiah ya, pengajian Islam dan Bahasa Arab. Kemudian menyambung lagi ke Universiti apa, Institut Pengajian Tinggi Islam Al-Azhar Malik Kahirah, dalam bidang pengajian Islam juga. Sampailah pulang ke tanah air, bekerja di Jabatan Kemasan Kahirah di peringkat. Sebelum tu adalah kerja-kerja guru sandaran lah, guru apa nama, apa nama, di SCT guru sandaran kita terlatih dan banyak pekerjaan-pekerjaan lain lah. Dan saya masa belajar pun saya suka kerja, saya pergi ke Eropah kerja bersama dengan apa nama, bersama dengan orang-orang di sana lah kan, kita tengok budaya resam hidup di Eropah, di Belanda, di Switzerland, di apa nama, di seluruh apa ni, di Jerman, di Itali ya, saya lama di Itali dan juga di apa, Belanda kan. Kemudian pulang ke tanah air selepas tadilah, bekerja semula di tahun 1996. Pada 19 Jun 1996 saya berkhidmat ke jawatan tetap sebagai pegawai agama Islam dan ditempat di atasikan di bahagian dakwah sebagai penolong pengarah ukhuwah bahagian dakwah di agama Islam 1996 sampai 90 sampai 2003 ya. 2003 ni akan pangkat ke nama ke Institut Agama Islam Perak Intim ya, masih juga dalam bawah Jabatan Agama Islam Perak. 2003 ke 2007 saya naik pangkat lagi ke penama ditukarkan ke bahagian dakwah ya, sebagai ketua penolong pengarah kanan dakwah tadi di Intim, sebagai pengetua Intim ya, pengetua Intim yang pertama ya, sebab Intim baru disubuhkan pada 2003 tu. Kemudian ke dakwah 2007 sampai 2011 sebagai ketua penolong pengarah, ketua penolong pengarah kanan dakwah. Dan akhirnya 2007 sampai 2011 ya, sampai 2011 di bahagian dakwah. 2011 hingga sekarang di rekam angkat ke Timbalan Pengarah Hutan Islam Perak lah. Itu segi bidang lah sampai sekarang. Okay. Damai, kedamaian ni maknanya ketenangan gitu kan. Kedamaian Islam melihat kedamaian ni satu benda yang utama lah ya. Peace kita kata ya. Salam ya, sejahtera. Jadi daripada asas kita lihat daripada perintah agama sendiri ya. Maknanya Islam sendiri pun menyebarkan salam, mula-mula dengan nama Allah sendiri As-Salam ya. As-Salam itu kesejahteraan ya, kedamaian. Itulah nama-nama Allah yang sebenarnya itu. Kemudian Islam juga menyuruh kan, dalam konsep solat cukuplah untuk kita untuk kita apa nama perkenalkan ya. Bila kita solat, kita sembahyang ni apa? Ya, sembahyang ini adalah satu perkara yang sangat utama dalam apa nama, dalam pembentukan apa ni, pembangunan syakhsiah seseorang Islam ya. Dan solat merupakan tiang agama kan. Maknanya wasak meninggalkan sembahyang, meninggalkan agama lah, meruntuhkan agama lah. Aqamaha faqad aqamadin hadamaha wa tarakaha hadamadin, meninggalkannya, meruntuhkan agama. Jadi apa itu solat kan, kalau nak bincangkan secara panjang lebar mungkin kita tak sempat ke sini ya. Jadi sembahyang ini dari segi bahasa doa, tapi dari segi tarifan syaraknya aqwalun wa af'alun mubtadi'atun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim. Perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan berakhir dengan salam. Cukuplah kita mengambil konsep takbir dan salam, cukuplah untuk hari ini. Apa itu takbir? Takbir ialah maknanya dalam falsafah takbir dalam sembahyang itu maksudnya membesarkan Allah. Orang Islam ni mana-mana saja membesarkan Allah.
di mana-mana saja. Okey. Di tempat kerja, di luar tempat, bukan di tempat sembahyang ni kan? Di mana-mana saja. Okey. Berakhir dengan salam. Apakah falsafah salam itu? Kesejahteraan itu maknanya orang Islam selagi mana dia Islam dan dia solat, falsafah solat itu berakhir dengan salam itu maknanya mensejahterakan orang di mana-mana. So, kenamaian itu perkara yang biasa lah Islam mesti. Mesti itulah sifat dia. Tak boleh lah dia kan. Maknanya kalau dia nak mulut dia nak mengatur orang tu sebenarnya dia dah lari daripada konsep konsep kedamaian peaceful yang Islam lah ya. Adil pun dah dia. Adil lah Islam. Bahasa Arabnya wadu'u syai' wadu'u syai' fi mahalli. Islam dia punya keadilan, dia bukan kira keadilan yang bagi mata kita kasar, meletakkan sesuatu pada tempat. Nah, saya ada 4 orang anak contoh. Tak apalah saya tak boleh nak banding anak saya. 4 orang isteri contoh. Ya Tuhan? 4 orang isteri. Isteri pertama saya ada 8 orang anak. Isteri kedua ada 5 orang anak. Contoh isteri ketiga ataupun saya sebut dua isteri dah banyak sangat. 4 kan? 2 isteri. Satu isteri ada 8 orang anak. Isteri kedua ada 3 orang anak atau 4 orang anak separuh. Saya nak bagi isteri saya sebulan berapa? Kalau katalah seorang anak saya 200, 800. 500 untuk isteri katalah 800 untuk anak. 8, 9, 10, 12, 13,300. 1,300 saya bagi pada isteri tambah saya untuk anak-anak sekali. Untuk isteri yang kedua, saya bagi 1,300 juga. Dalam Islam itu tidak adil. Sama rata tidak adil. Saya kena bagi yang isteri pertama ni lebih. Sebab dia anak-anak ramai. Isteri kedua, saya kena bagi kurang lah. Adakah itu tidak adil? Dah, adil. Dari Islam itu adil. Ataupun, isteri pertama saya, modalnya 150 kilo. Contoh. Isteri kedua saya, apa nama fizikalnya mungkin 50 kilo. Kan? Takkan saya nak beli kain kepada isteri pertama saya lebih sama dengan isteri kedua. Apalah abang beli kat kakak tu sampai 7 meter, beli kat saya 4 meter je. Jadi memanglah sebab kamu kecil. Ha gitu kan. Jadi keadilan di situ. Islam melihat keadilan tu meletakkan sesuatu pada tempat ni. Contohlah, kopiah yang saya pakai ni, songkok yang saya pakai ni, dia kepala. Tapi saya letak kat atas lutut. Itu sudah tidak adil yang Islam. Contoh. Ayat dia boleh seluruh bahasa. Dalam konteks negara pula, macam mana Ustaz? Masuk konteks negara macam mana? Sama tak macam kalau ikut sunnah, Al-Quran beza tak? Ada beza tak Ustaz? Dalam macam perundangan tak? Islam? Macam kita nak beri keadilan kepada Islam dengan yang bukan Islam, dia punya pendekatan tu macam mana? Maksud dia segi apa? Hukum ke segi apa? Hukum. Okey, kalau segi hukum, keadilan ya? Macam mana keadilan? Okay, Islam ada hukum jenayah, dia fiqhul jenayah Islami. Dia ada hudud, dia ada qisas, dia ada ta'zir. Itulah hukum Islam, ada tiga itulah. Hudud, qisas, ta'zir. Hudud hak Allah. Maknanya tak boleh tukar ganti. Mencuri, potong tangan, berzina lelaki, perempuan belum kahwin sebab sudah kahwin, rejam sampai mati. Itu bentuk hukuman dan penaltinya lah. Tapi belum lagi nak menjalankan tu, jangan kita tak nak cerita lah kan. Nak sabit potong tangan tu bukan sekadar mudah. Ya, kalau dia mencuri kerana kelaparan, dia miskin, dia itu lain cerita dengan itu berbahasanya luas. Tapi nak ceritanya, itu hudud. Qisas pula itu hak sesama insan. Saya memukul. Saya pukul seorang Yahudi. Saya pukul seorang yang bukan Islam. Dalam Islam, walaupun dia bukan Islam, tapi dia berhak memukul saya balik. Itu namanya qisas, balas pukul. Macam yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia memerintah, dia Sayyidina Umar adalah khalifah Islam yang kedua. Pada zaman dia banyak perluasan Islam di seluruh dunia. Termasuklah Mesir, Syria dan sebagainya lah. Mesir lah yang ternampak sangat. Dibuka oleh seorang governor yang namanya Sayyidina Amr bin Al-As. Sayyidina Umar Amr bin Al-As berjaya buka kota Mesir. Masuk Islam. Jadi orang Mesir ini ada satu nama golongan yang namanya Qibti. Qibti ialah penduduk Mesir. Jadi bila Amr bin Al-As merintah Mesir, governor, anak Amr bin Al-As pernah memukul satu orang Qibti. Anak dengan anak ni.
Kepi ni tak puas hati mengadu kepada Sayyidina Umar di Madinah, pusat perintahan masa itu Madinah. Jadi Sayyidina Umar sendiri turun. Kan? Nabi Umar kata kepada Amr bin As, bila Islam mengajar kamu hamba, apa nama, bilakah Islam mengajar hamba menghambakan manusia, kamu menghambakan manusia. So maknanya Sayyidina Umar minta balik supaya Qibti itu memukul balik. Di mana kamu pukul dia? Di mana anak khalifah, anak gamno ni pukul kamu? Mana kata kalau kita anak PM lah, anak sultan, contohlah saya mudah cakap, anak sultan pukul kamu, kamu kena pukul balik anak sultan. Tu ada ni Islam tu. Walaupun si Qibti tu bukan Islam. Sebanyak lagi cerita-cerita yang ni banyak. Mana cerita keadilan ni Islam, dia tak kira kamu Islam ke kamu tak Islam. Tapi kalau kamu duduk di bawah negara Islam, keadilan itu kan kamu akan dapat. Cumanya kalau kau dalam bab hudud, khisas dan sebagainya, potong tangan, contoh kalau si kafir itu mencuri kan Ustaz. Okey, kalau si kafir itu mencuri, kalau dalam agama dia dah ada undang-undang yang mencuri itu dikenakan apa, so dia akan ikut undang-undang dia. Kita tak dia tidak berterlibat. Tapi kalau tak ada undang-undang, dia tak kena. Dan sebenarnya kalau kita nak bahaskan persoalan hudud dengan khisas dan tazir, dia banyak benda lagi. Ya, kalau kita lihat secara kasar, memang kita akan nampak kezaliman. Tapi bila kita detail, perhati, perhalusi betul-betul bentuk undang-undang ini, kita akan nampak suatu apa nama, suatu keseluruhan, satu keadilan yang luar biasa. Tak semudah yang kita sebut. Ya, tak semudah yang kita sebut. Mencuri, pakai tangan, potong. Bukan macam itu. Kan, itu begitu juga. Hudud khisas. Yang kedua, tazir. Ta'zir ini bukan hukuman Allah, bukan hukuman hudud, bukan hukuman qisas. So, ta'zir hak pemerintah Islam lah. Macam hari ni kita tengok penjara kan, tak ada dalam hudud, tak ada dalam qisas, maka dia buat ta'zir. Karena hak pemerintah untuk mengenakan satu hukum supaya menjaga kemaslahatan awam. Macam contoh, dia buat macam-macam lah peraturan-peraturan macam bawa kereta ada lampu merah, lampu hijau. So itu dikira sebagai macam tazir. Hukuman yang telah disusun lah, melanggar, itu tazir lah maknanya. Okay. Kebebasan ada kebebasan. Tapi had kebebasan itu ya, Islam, kebebasan mutlak tidak ada. Dalam istilah kebebasan mutlak memang tak ada lah. Mana boleh pun kita nak bagi manusia ni kebebasan mutlak. Kamu nak buat apa sahaja, buatlah. Okey, katalah saya adalah orang kata apa, saya penghisap dadah tegar. Saya minta pada hak bahan-bahan satu ke apa ke, saya minta pada hak asasi manusia, saya nak bebas. Kalau grup kami nak hisap dadah, boleh ke bagi diberi penalan? Di mana-mana pun tak dapat. Jadi, kebebasan ni dia ada batas. Dalam Islam pun begitu. Yang nama kebebasan itu benda yang masih berlegar dalam ketentuan, peraturan. Dalam dunia mesti ada peraturan. Kita pun tak boleh lah. Laki perempuan, you rasa you shock dekat dia, tangkap, pergi. Tak, mana boleh macam itu kan? Mana? Tidak ada. Jadi mana peraturan tetap ada. So dalam Islam pun begitu. Ya, LGBT yang ini yang diperkatakan orang. Bukan diperkatakan, memang benda itu berlaku. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Lesbian ialah perempuan dengan perempuan. Gay, apa nama, lelaki dengan lelaki. So, Al-Quran sebut zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Maknanya, memang sudah menjadi fitrah manusia. Tuhan kata, lelaki-lelaki suka perempuan. Itu memang normal. Perempuan suka lelaki-lelaki, itu normal. Tapi kalau lelaki-lelaki tak suka perempuan, dia tengok orang lelaki-lelaki, dia tengok perempuan. Lelaki-lelaki tengok perempuan. Saya ustaz, saya tengok perempuan, saya tak ada nafsu. Tapi saya tengok abang tu, jambu lah. Itu gila lah tu. Enggak, tak betul lah tu. Maknanya dia dah rosak otak dia. Sebab memang lelaki-lelaki suka perempuan. Itu biasa, binatang. Tak orang kita dengar lagi binatang. Ayam jantan suka ayam jantan. Ayam jantan manja ayam jantan. Tak masuk akhir langsung. Jadi ini fitrah. Bukan benda yang direka-reka. Maknanya fitrah ni benda yang memang sudah ditetapkan macam tu. Di mana dunia pun mesti fitrah manusia. Si, kalau si jantan bertemu dengan si betina, apa dia buat? Dikejar je lah kan cerita Piramli tu lah. Tak tengok cerita Piramli. Tu jumpa belalang. Okay. Jadi tu, ya, maknanya lesbian. Gay pun begitu, lelaki-lelaki suka lelaki-lelaki. Dia tak suka perempuan, dia suka lelaki-lelaki.
Ya, bisexual. Apa nama bisexual ni, dia lain sikit kan. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh, ya. Transgender. Mengubah ni, saya bersama dengan mereka ni dulu. Masa saya di Belanda. Dan cukup ramai orang Melayu Islam di Belanda, ya. Orang Melayu Malaysia khususnya. Mereka pergi ke Holland ni, di Belanda. Di satu pelabuhan namanya Rotterdam, ya. Kalau ada, saya tahu dah sekarang wujud tahun 1990-an saya di sana. Saya pergi kelab mereka. Kelab, bukan kelab ni lah kita. Macam tu lah juga tengok, oh sini rupanya. Memang cantik-cantik, muka cantik-cantik, tapi sudah bertukar. Dah tukar jantina, rupanya orang lelaki. Rasa dia ni lelaki, nama dia asal. Saya ingat lagi nama tu, mungkin dah tak ada tu. Nama dia, nama dia asal dia Zainah, tapi nama selepas tukar jantina tu namanya Zurina. Oh cantik, memang tak ada rupa jantan langsung. Oh, saya tengok, ya Allah. Abang angkat saya cerita tu, kamu tengok. Memang cantik. Jadi di, kalau di Belanda ni pelik sikit negara, satu-satu negara yang menghalalkan, ya. Belanda lah satu negara yang saya tak tahulah zaman tu, zaman sekarang macam mana, tapi masa tu satu-satunya negara yang membenarkan perkahwinan sejenis. Laki-laki boleh kahwin dengan laki-laki, perempuan boleh kahwin dengan perempuan. Dan diregister, perkahwinan itu diregister, didaftar, bukannya perkahwinan mulut-mulut je. Sampai saya jumpa orang Malaysia juga laki-laki dikahwin dengan Belanda laki-laki dua sekali. Saya main dengan dia. Pemat. Siapa yang jadi suami, siapa yang jadi isteri? Dua-dua boleh. Hancurlah. Ya. Maknanya macam mana kehidupan masyarakat manusia, kerukunan manusia macam mana? Tapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah beritahu. Mungkin dia tobat atau saya tak tahu kan. Apa nak cerita je? Tidak sampai ke gitu. Macam itu di Negeri Sembilan, laki-laki berpakaian. Kalau kita benarkan, ya, maknanya kalau itu bukan hak asasi. Hak asasi ni lain nak dibicarakan. Kalau itu tidak boleh buatkan, mana boleh perempuan jadi laki-laki jadi perempuan? Laki-laki dia ada kelebihan dia. Perempuan pun ada kelebihan dia. Tuhan sebut dalam Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki ar-rijal qawwamun, memimpin kaum perempuan. Tapi ingat, walaupun laki-laki memimpin, tapi bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Orang lelaki ada kelebihan, perempuan ada kelebihan. Ada benda yang perempuan boleh buat, lelaki tak boleh buat. Itu faham bagi kelebihan itu. Tidak ada, tidak ada pula dalam dalam Islam itu orang perempuan ni duduknya di bawah-bawah saja. Orang perempuan tak boleh sana sini. Orang perempuan tak boleh masuk syurga. Orang perempuan dah. Bahkan orang perempuan, kalau kita sujud daripada sudut ibadat, orang perempuan yang taat pada Allah, taat pada Rasul, jaga sembahyang puasanya, taat pada suaminya, terbentang luas, ikut pintu mana dia nak masuk dalam syurga. Orang lelaki tak boleh. Kan, di segi contoh, di segi ibadat lah kan. Orang lelaki kena berjuang, kena itu, kena jaga isteri dia, keluarga dia. Jadi banyak cerita. Kan, jadi isu-isu di segi kebebasan lah. Jadi saya, bagi saya, kebebasan berfikir itu masih dibatasi oleh agama. Bukan agama je, maksudnya fitrah manusia. Persatuan, rasanya gereja, dunia pun tak menerima lelaki sama lelaki dan perempuan ni. Tak boleh terima lah kan, maknanya. Dan kita lihat akhirnya melahirkan masalah-masalah masyarakat, penyakit-penyakit yang merampu-rampu, hasil rusi polis lah, apa, AIDS lah, HIV lah, macam-macam lah kan. Yang terbaru Ebola. Ebola kan? Aku tak tahu saya sebut Ebola pula. Ebola. Yang maknanya benda yang, yang, ya Allah, yang Nabi sebut di akhir zaman ni akan berlaku berbagai-bagai penyakit hasil pada perbuatan jahat manusia. Tabayyana ar-rusyd min al-ghayb faman yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa. Tidak ada masalah lah kamu. Dan Islam mudah, tidak ada masalah. Saya tak boleh memaksa, saya memerintah, saya berkuasa, kamu mesti ikut agama saya. Tak ada dalam Islam, tak boleh macam tu. Kalau boleh macam tu, berapa negara yang dikuasai oleh umat Islam pada masa Sayyidina Umar, masa Sayyidina Uthman, pada masa Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin yang empat, pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah, Islam di Sepanyol, 800 tahun. Tak, tak semua Islam. Masih lagi, masih lagi ada mereka yang terikat dengan Kristian. Bahkan begitulah, sampai kita lihat dalam peperangan Salib, ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi menawan
bukan menawan lah bahasa. Orang Islam dia bukan menawan tau dengan cerita silap bahasa. Membuka kota Palestin. Kan? Salah ini masuk. So, sebelum itu dikuasai oleh Kristian. Yang sebelum itu kalau kita... Ini fakta sejarah, orang tak boleh nak tipu. Bagaimana orang Kristian bunuh orang Islam, semelih orang Islam, rogol wanita-wanita Islam dan macam-macam. Tapi bila Salahuddin masuk ke bumi Palestin, membuka balik kota Palestin, Al-Aqsa, maka Salahuddin tidak langsung membalas dendam. Satu. Yang kedua, Salahuddin membiarkan. Kamu nak duduk dengan aku, kena ikut aturan kami. Tapi tidaklah kami memaksa kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu nak keluar dari bumi ini, pun boleh dalam salah. Tak ada pun berlakunya pembunuhan dan sebagainya, kebencian. Sebab Islam membawa kepada kesejahteraan. Islam membawa kepada kedamaian. Kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Itu sebenarnya. Ya? Walaupun kadang-kadang di war-war kau yang lain. Tapi sebenarnya Islamlah agama kasih sayang. So tak ada. Istilah toleransi itu, bila kalau dia masuk Islam, kamu kena faham. Bila kamu masuk Islam, kamu ya, kena pegang sungguh lah. Masuk Islam tak boleh keluar-keluar dah. Macam bahasa mudah cakap ni, minta maaf ya, orang puan di sini. Masuk, you tak masuk Islam tak apa. Masuk Islam, potong bawah. Keluar Islam, potong atas. Kepala kena potong. Ya? Kalau kamu nak masuk Islam. Nah, maksudnya bahasa ni lah. Ya, maksudnya, you nak masuk Islam, you fikir banyak-banyak. Sebab Islam ni satu agama yang hebat, yang betul. Tapi bila kamu dah pegang Islam, bila kamu dah masuk, kamu tak boleh. Tak boleh lah. Senang nak tukar baju lah. It's a short Islam masuk Islam. It's a short Islam masuk Yahudi. Tak boleh lah. Dah masuk Islam kena pegang. Tapi sebelum, kami tak paksa kamu. Kamu nak terima Islam sebagai agama, alhamdulillah. Kami berseronok sudah. Dan kami mengharapkan kamu bersama kami dari Islam. Tapi kalau kamu dah tak dapat hidayah petunjuk, kamu tak nak, bila kamu nak kekal dengan agama kamu, silakan. Salam, konsep perjiranan dan sebenarnya contoh teladan. Orang Islam kalau dia pamerkan adab-adab Islam ataupun agama, apa yang agama dia ajar betul-betul, maka akan terciptanya kasih sayang. Nah, makan bagi perjiran, lagi apa tahabu. Memberi hadiah, apa semua. Apa-apa yang dibuat hari ini, senyum, tegur, menegur. Apa lagi ada-ada Islam yang dia, yang amanah, jujur, berkata benar. Kan, tak menipu. Tapi hari ini kalau kita lihat, tak terbalik. Orang muka Islam pula yang jujur. Itu yang kita benih. Saya bercakap asas pengalaman saya lah kan, di apa. Bukan saya nak ni, nak memuji sangat. Bila kita cakap tentang kebersihan, dapat ke demo? Ada tu kebersihan. Saya pergi ke Belanda dulu, saya pergi ke banyak lagi dulu kan. Switzerland dulu bersihnya. Bila air yang bersih, masuk ke air. Saya ingat lagi pengalaman, nak masuk ke air tu. Kebetulan yang ada dalam, adalah satu bilik air tu nampak ada pintu buka atau penuh kan. Tolong tengok ada orang tengah tunduk-tunduk. Orang tengah ambil tisu. Orang ambil tisu tengah menyapu mangkuk tanah. So saya tu fikir, apa yang buat ni? Saya ingatkan dia bekerja tanah, bekerja menyucu tanah. Rupanya dia tidak. Dia lepas dia tengok saya senyum, dia kata this is for you sir. Maknanya dia buang air. So dia ambil tanah tadi, dapat tanah dia bersih. So dia nak tinggalkan pada orang yang akan datang buang air juga bersih macam dia dapat tadi. Mana ada orang kita ni? Kita kena tanah kelambok pinggir ni. Ya Allah, mulianya akhlak akhlak, hormat menghormati, tegur menegur. Tak ada. Saya tak tahu nak cerita, punctual. Rasyat ni. Jepun, kawan saya di Jepun cerita. Dia pergi, ni tak berlakon dengan kita, tak berlakon masalahnya. Adalah semungkin seorang dua. Pergi ke bilik air juga, nak buang air. Bila nak buang air, ni apa nama panggil depan tu?
yang posh bag tu. Dan pasport lah, duit pun semua situ. Dia buka, letak atas tempat pelaksana tu. Dia membuang air, lepas buang air, dia keluar. Dia keluar, dia terlupa. Allah, patah balik dah takde. Pergi balik air, bilik air, Allah dah takde. Jadi dia pun nak buat pasport. Pergilah, dia buat report, bayar polis. Berdekatan dengan tandas tu. Buat-buat. Polis tu belum lagi dia nak buat report. Polis kata, you nak buat report benda ni hilang ke? Terkejut dia. Kan? Dia kata, ya, benda saya. Orang tu dah apa semua, ambil statement semua, tak apalah dia ambil tu. Dia buka, satu pun tak terusik. So, bayangkan attitude ini di negara kita ada. Pergi kedai makan, letak handphone, pergi bilik ayuh, lembuh. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang jawab. Tak adanya, bagus benar ni, handphone cek ke, tak ada. Nah, tapi tu cerita ya, itu yang hebatnya tu. Maknanya, dia menjaga hak orang, dia membatasi tu. Kasih sakit, dia gamaknya ada perasaan hati dia tu. Tak tahulah macam mana dia cipta, saya terfikir juga. Ya Allah, macam mana ya, mereka bukan Islam. Mereka beragak, macam apa ya, apakah resepi yang mereka, kejayaan yang mereka berjaya bina. Macam seorang ulama besar dari Mesir, nama dia Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad Abdul, dia kata apa? Bila dia orang Mesir. Bila dia pergi ke Perancis, dia tengok orang Perancis, dia tengok suasana di Perancis. Dia balik ke Mesir, dia keluar satu kenyataan. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang. Keindahan, kecantikan dari kasih sayang Islam tadi terhalang dengan sebab perangai orang Islam yang wahang, penipu, jahat. Benci. Kita sama-sama Islam, benci. Tengok kawan berjaya, nampak bagus punya result ke faham. Dia malah haji. Contohlah bukan lah. Apa lagi? Kau mau naik pangkat maruk. Lepas tu aku lama dah naik dia aja. Kan? Itu berlaku kan? Padahal benda ni, patutnya ada perasaan sayang Allah. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih dia pun. Syukur kawan aku berjaya. InsyaAllah. Kawan pula doakan dia. Dia doakan kawan dia. Itu prinsip. Bahkan kita ni, kita disuruh sangat. Kita berdoa. Ya Allah, kau beri petunjuk hidayahmu kepada sahabat-sahabat aku. Ya Allah, kau beri petunjuk hidayahmu kepada sahabat-sahabat aku, saudara-saudara aku, ataupun yang keliling aku, yang kawan-kawan aku yang belum menerima petunjuk hidayah kamu, ya Allah. Ya, sebenarnya terpancar. Kita nak cakap Islam pada kawan kita yang bukan Islam Cina, India kita. Nak cakap apa? Balik kumpulan doa. Dan berdoa untuk mereka. Berilah petunjuk hidayah. Tak ada orang ingat cerita yang dua orang kawan. Ni mungkin di luar lah kan. Yang dua orang kawan sekampung. Ada kan dengar? Dia sekawan rapat, dia seorang Melayu Islam, seorang Cina Buddha. Rapat sangat. Akhirnya bila dah sampai ke peringkat menengah, sampai universiti, mereka berpisah. Yang Cina ni pergi Amerika, yang dia ni Malaysia juga. Jadi bila balik, rupanya Cina ni dapat hidayah, petunjuk di Amerika. Balik dia jadi orang Islam. Cina, ada tukar jadi Islam. Bertemu balik dengan kawan sekampung di dulu pulau tu, berpeluk-peluk mereka pesan. Apa yang dia kata ringkas ceritanya? Apa dia kata pada kawan dia? Man, dia kata. Tentu nama Man lah. Man, aku sayang ke kamu. Dia kata, aku walaupun aku orang Cina, kamu orang Melayu, tapi kita dapat. Tapi aku sedih sangat. Dia kata, aku dapat Islam ni di Amerika. Bukan dapat dengan kamu. Kamu kawan aku. Kamu rapat dengan aku. Tapi aku tak dapat agama ni daripada kamu. Aku dapat daripada orang lain. Bayangkan Man, kalau aku matilah kata terus dengan Buddha ni, aku akan dakwa kamu dan orang-orang Melayu yang ada ni. Maknanya kita nak cakap agama kita dalam hati ya? Kita nak tonjolkan itu kan, kita nak buka sebab perangai yang kadang-kadang kan, akhlak kita. Jadi itu sebab Islam, dalam Islam dia sangat mementingkan perkara yang berkaitan dengan akhlakul karimah, contoh teladan yang mulia yang Rasulullah bawa pun yang besar ni itu sebenarnya. Dan tingkatan kita di syurga nanti, insyaAllah kita semua akan masuk syurga dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Tingkatan itu bukan kerana amal kita yang banyak, tapi akhlak. Bagaimana akhlak kita di dunia ini akan mengangkat kedudukan kita di syurga. First class, second class, third class. Itu komponen itu kan? First class, second class apa? Second class lower, third class ke? Apa yang kamu buat di sini? Kamu menunjukkan. Ya? Dari itu. Lama-lama. Dan soal-soal kasih sayang ini, soal yang besar ya. Soal yang besar. Mewujudkan kasih sayang bukan yang paling mudah. Bersama
dengan sahabat-sahabat kita bukan Islam, ajak makan bersama kita, jemput kenduri makan dan sebagainya, benda-benda yang mudah. Tunjukkan akhlak yang baik. Kalau kita pergi kedai bukan Islam, janganlah nipu mereka, ya. Bahkan tak, dulu saya ingat lagi masa saya kecil-kecil, ingat lagi bahasa dia keluar, pergi kedai bukan Islam, curi. Musim, kalau musim mercun ke apa kan, curi mercun dia. Curi pun, orang-orang dulu kata, tak apa, kedai orang Cina, lantaklah. Tak, pada akhirnya sebenarnya, walaupun bukan Islam, kita tak boleh curi. Tetap dosa. Kalau berlakulah dalam hukum Islam hudud dia tadi, kalau sabit, memang kita mencuri di kedai bukan Islam, potong tangan tetap jalan. Dia bukan semestinya mencuri itu mesti kepada kedai orang, apa nama, mencuri kepada orang Islam saja, orang bukan Islam. Jadi maknanya, ada kaitan di situ. Maknanya, pembelaan di situ semua bangsa, semua kaum. Sebab, kalau berlakulah, kalau betul lah orang Islam faham agama dia, maka akan terwujudlah kasih sayang di antara satu sama lain. Sebab dalam Islam pun disuruh renunglah semua dengan kasih sayang. Renunglah manusia dengan kasih sayang. Itu sifat yang dibawa oleh kasih Allah yang juga kasih kita, Nabi Muhammad SAW. Allah. Ya, program alhamdulillah kami selalu, kalau kami di bahagian jabatan agama Islam ini melalui bahagian dakwah jabatan agama, kita cukup menarik ada program kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita kaum Tionghoa, bersama saudara-saudara kita kaum India yang bertamil, ya bukan semestinya saudara-saudara kita Islam aja, yang Tamil, yang Buddha, yang apa-apa jenis bangsa sekali, yang Sikh dan sebagainya, kita akan bersama-sama. Kalau program tahun baru China, kita buat orang tahu China. Pesta Tang Lo malam ini kita bersama dengan Esko Bidak Negeri pun, ya, untuk bersama-sama mereka. Malam tu kita ceritakan sedikit, ada kita ada bersama Sifu Nasir, kita ada lagi kumpulan-kumpulan yang orang bukan Islam, yang Chinese dan sebagainya yang masuk Islam, mereka berdakwah cara juga. Jadi dengan Soka Kakai, Soka Kakai ni persatuan China, ada salah satu dalam persatuan China tu nama Soka Kakai, Soka Kakai. Mereka menerima kita dan kita menerima mereka, seronok. Bersaling-salingan maknanya. Dan kita adakan forum-forum di mana kita boleh mengikat. Jangan kita cerita yang telok-telok. Kita cerita di mana persamaan kita, titik persamaan. Jangan titik apa nama perbezaan, ni ada saja. Cari yang persamaan. Apa persamaan kita dengan itu? Oh, ada persamaan banyak. Hormat-hormat macam itu persamaan. Jadi ada kemungkinan, jadi mereka akan dekat. Bahkan kumpulan kami di dakwah sudah berjaya masuk ke apa nama, ke kuil-kuil lagi. Berdakwah di kuil tu maknanya apa ni, orang kata sami-sami tu dah seronok nyembah-nyembah, dah ok lah. Apa bahasa dia, kita nak mulakan, nak bercakapkan, nak mudah tu, ya, nak mulakan, nak mula bicara tu, dah mula bicara tak apa lah. Yang nak mula bicara tak boleh masuk, dia pun suka. Kita ada pendakwah Cina, kita ada pendakwah apa nama India, agama Hindu, asalnya dulu tu masuk Islam. Kita ada berbagai-bagai orang asli biasalah kan, ha, jadi tu. Jadi kita kena jangan aku-aku kamu-kamu. Kalau aku-aku kamu-kamu, tak akan wujud keharmonian kaum. Kita lihat cara yang dibawa oleh tokoh-tokoh kita yang silam. Saya teringat ada satu kisah, ya, bagaimana Tuku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, ya, walaupun cara dakwah dia nampak macam tak betul, tapi bagi saya dalam suasana itu sesuai. Dia pemerintah, dia Perdana Menteri Al-Rahman, Perdana Menteri yang pertama, ya, Tuku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Orang bukan Islam masa itu ketua-ketua, bila dia ketua menteri, ni Perdana Menteri, yang akan keliling dia, walaupun Cina muda, orang India dan sebagainya, orang-orang yang hebat-hebatlah juga, korporat, niagaan. Dia ajak mana masuk Islam, dia kata, tak maulah tuanku, tengku, susahlah masuk Islam, tak boleh minum, tak boleh apa, saya pun minum. Maknanya, bukan saya nak cerita minum tu, mungkin dia tak minum, nak cerita mana dia mudahkan jalan tu. Dia bawa titik pertemuan tu. Kerana ramai yang masuk Islam di tangan tokoh, adanya perkim masa itu kan. Jadi kita, jangan kita berat-beratkanlah kan. Kita
kita tunjukkan yang baik-baik saja. Jadi nak wujudkan persamaan sebenarnya, kami kita orang Melayu ni memang dah baik dah kan. Orang Melayu ni memang dah terkenal dengan orang yang baik. Orang yang ada apa nama orang panggil apa? Ada budayanya sendiri. Hormat menghormati. Itu Melayu kan cakap dia lembut. Budayanya kan, tapi lelaki tak tahu lah kan. Tapi dia punya penampilan orang Melayu ni, jalan tunduk, itu Melayu. Islam datang cantik tu ya. Jadi dah ada dah tu. Terima kasihnya, hormatnya, tersenyumnya. Jadi benda-benda itu sudah ada dalam budaya kita. Jadi itu sebab kita tengok resepi kejayaan bagaimana masyarakat orang bukan Islam yang ada di negara kita boleh kekal sampai sekarang. Itu antaranya. Antaranya kerana sifat orang Melayu itu memang baik. Dan juga yang kedua kerana Islam yang ada pada Melayu itu Islam yang betul-betul. Bukan saya nak menuding orang Arab, tapi Islam yang ada pada Arab sekarang, bukan dulu ya, nampak tidak benar. Tak betul Islam ya, kasurnya, terornya, teroris kan. Kita rasa betul Islam ni. Tetap Islam kita, Islam yang betul, Islam yang pihak Allah Muhammad kasih saya dan sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan lah, mudah-mudahan perbincangan ini akan membawa kepada tidak akan mengasingkan, maknanya tidak akan menakutkan orang bukan Islam kepada Islam. Mereka akan melihat Islam ni semua agama yang hebat. Islam ni agama kasih sayang. Islam ni, ya kita nak macam tu. Sebab sampai sekarang, sampai dakwah kita begini-begini, dia masuk Islam, dia bukan menukar bangsa dia. Dia tetap India, dia tetap China. Dia tak boleh masuk Islam jadi Melayu, tak mahu. Orang Melayu tetap Melayu. Tak mana bercukur, boleh tukar Melayu. Agama, ya orang boleh anu. Tapi bangsa mana boleh tukar? Kita orang Melayu boleh tukar jadi orang putih. Tukar rambut brown, orang Melayu juga. Hidungnya kemek juga kan, jadi tak usah lah. Tak usah kita nak anu, kita ada identiti kita sendiri. Tak payah kita nak ubah-ubah dengan apa. Kita tetap dengan kita, kita dalam kita. Cuma Islam itu yang mencantikkan kita sebenarnya dengan agama. Kalau kita hayati betul-betul, dia akan bawa kepada kesejahteraan, kebaikan dunia. Bukan sini je, akhirat itu anak. Wallahualam. Okay?